Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN menyasarkan 4.2 juta borang penyata cukai pendapatan bukan perniagaan dan bayaran baki cukai dihantar pembayar cukai melalui sistem e-filing tahun ini. Ia merupakan peningkatan sebanyak 2.4% berbanding tahun lalu. Jelas Ketua Pegawai Eksekutif LHDN Dato' Sabin Samitah, berdasarkan rekod tahun lalu, 70 hingga 80% pembayar cukai menggunakan sistem tersebut. Sistem itu dinaik taraf dan lebih mudah cara pengisiannya. Malahan dijangka mampu menampung kapasiti permohonan di luar jangkaan, terutama pada saat-saat akhir tarikh penutupan permohonan. Saya menasihat kepada para pembayar cukai supaya menghantar borang mereka dalam tempoh yang lebih awal untuk membolehkan kita memproses bayaran balik mereka dengan segera sekiranya mereka mempunyai kredit dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri. Pembayar cukai boleh mengemukakan permohonan mulai 1 Mac ini dan tarikh akhir penghantaran pada 30 April. Dato' Sabin menyatakan demikian selepas merasmikan program Fit Hasil 2017 We Can Do It di Ibu Negara.